Logan. Papa! Pak, ya Allah. Apa yang telah saya lakukan? Kalau soal nolongin, semua orang juga tahu kali. Gak usah lo omongin. Sarung tangan. Iya, gue harus menemukan sarung tangan itu. Sepertinya terjatuh. Bentar. Maksud kamu? Lo gak perlu tahu. Minggir. Bentar, jawab dulu dong. Maksudnya? Chelsea, Vanya, ada apa ini? Kok kalian sepertinya panik sekali? Santa Farah, jadi Fatih tuh sekarang lagi ngamuk. Terus Fatih mencelakai Om Junid. Apa? Fatih mencelakai Mas Junid? Fatih di mana sekarang? Di sana, Tante. Aku segera menemui Fatih. Jangan, Tante. Sini aja. Nanti Tante celaka. Ini semua pasti berawal dari kecurigaan Mas Junid tentang Fatih bukan anaknya. Fatih pasti sangat kecewa sekali sekarang. Fatih bukan anak Om Junid. Maksud Tante? Karena papanya Fatih sudah dipengaruhi oleh Kinan. Ternyata Om Junid masih yakin kalau Fatih bukan anaknya. Fatih. Tante, udah. Mending Tante di sini dulu ya sekarang. Iya, Tante. Mendingan Tante di sini. Sarung tangan itu. Gue harus menemukan sarung tangan itu. Oh iya, Tante. Kalau gitu, biar Vanya yang nolong Fatih. Tante sini ya. Vanya. Hati-hati, Vanya. Iya, Tante. Chelsea. Jagain Tante Farah ya. Awas aja lu gak becus. Gue puas banget. Waktu ngelihat mukanya Farah shock ketika tahu Mas Junid itu punya bukti yang kuat bahwa Fatih bukan anaknya. Akhirnya, rencana gue berjalan lancar. Lu bertahan. Lu harus bertahan, Junid. Lu harus bertahan, Junid. Tolongin gue lagi, Junid. Junid. Waduh, luka lu parah. Gue gak yakin Junid bakal bisa ketolong. Sepertinya ini akhir hidup Junid. Dendam gue terbalaskan sudah. Bertahan Junid ya, bertahan! Gue harus menggagalkan Agi untuk menolong Junid. Hampir aja.
Makasih, Fanya. Iya, Fatih. Alhamdulillah. Bapak di mana? Bapak! Bapak! Fatih! Fatih! Gue harus hajar Agi sekarang. Kinan, ngapain lu lakuin itu? Hah? Biarin gue nolong Junet. Akhirnya dendam gue terbalaskan, Junet. Kinan, maafkan aku, Kinan. Aku sudah nyakitin kamu. Jaga diri kamu baik-baik. Kenapa tiba-tiba gue merasa kasihan sama Mas Junet ya? Kenapa gue jadi gak tega melihat Mas Junet seperti itu? Gue harus pergi. Gue gak mau lihat Mas Junet sekarat. Junet! Junet! Lo harus bertahan, Junet! Lepasin gue, Gi! Gue gak mau tanggung jawab sama lo. Junet! Lu sekarat aja masih sombong. Simpen tenaga lo buat bertahan hidup. Gue kagak kuat. Harus cari pertolongan yang lain. Ayo, Junet. Bangun, Junet.